Selamat datang kembali ke channel saya. Kali ini saya ingin memberikan gambaran buat kalian mengenai pengalaman terbang dengan Trigana Air dari Jakarta ke Pangkalan Bun. Flight saya pada 22 November 2019 berangkat dari Terminal 1B Soekarno-Hatta, Jakarta. Menggunakan Boeing 737 seri 300, seharusnya boarding pada jam 8.55. Namun ada sedikit keterlambatan, sehingga baru boarding pada jam 9.35. Mengingat trafik Soekarno-Hatta yang cukup padat, pesawat mengantri cukup lama di runway. Pesawat lumayan tua namun cukup terawat. Setelah take off dan mencapai ketinggian jelajah, flight attendant membagikan makanan berupa air mineral, roti, kue, dan permen. Mari lihat lavatorinya ya. Lumayan bersih untuk ukuran pesawat yang cukup berumur. Sepanjang perjalanan, cuaca lumayan bagus. Ada sedikit turbulensi, tapi nggak sampai mengganggu. Setelah terbang hampir 1,5 jam, maka pesawat kami mendekati Pangkalan Bun. Cuaca di Pangkalan Bun berawan dan sepertinya akan hujan. Setelah landing yang lumayan keras juga, sampailah kami di Bandara Iskandar Pangkalan Bun sekitar pukul 11.40. Bandaranya kecil, ada di tengah hutan tapi entah hutan apa. Beginilah penampakan pesawat yang saya tumpangi dari Jakarta ke Pangkalan Bun. Sekian video saya kali ini, like jika kalian suka dan jangan lupa subscribe channel saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.